Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview livery dari LB Speed. Ini adalah Bus Sudiro Tunggajaya dengan julukan STC Hulkan. Dan untuk modnya adalah mod Codename dari Mens Gaming dan Pak Farid Madiawan. Dan bagi kalian yang berminat dengan mod serta liverynya, langsung saja cek link yang ada di deskripsi ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita review untuk liverynya ini. Sebenarnya kita akan berpindah posisi dulu ya, karena ini agak silau untuk busnya. Kita lurus ke sini aja. Nah, sudah. Langsung aja kita akan review dari depan dulu ya. Di sini tentunya ada tulisan JetBus 3. Lalu di bawahnya ada julukannya, dan julukannya ini adalah Hulkan. Lalu di topinya di sini ada Eling Kuat Selamat sama Love of Silinja ya. Dan untuk di bawahnya ini ada tulisan jurusannya. Ini Jaken sampai Jakarta. Dan di bawahnya itu ada nomor dari busnya ini ya. Ini 091. Dan di sini ada stiker untuk angkutan mudik ya. Lalu ada tulisan Sudiro Tunggajaya, di bawahnya ada logo dari Agam Tunggajaya. Dan langsung aja kita bergeser ke bagian samping. Untuk di bagian samping ada tulisan Sudiro Tunggajaya, lalu ada strippingnya dan ada tulisan New Super High Deck 3 Plus. Dan untuk di kacanya ada jurusannya ya. Untuk jurusannya jangan sampai Pademangan ya untuk jurusannya. Lalu di tengah itu ada tulisan Elkuslabus Pesona Indonesia sama logo fasilitasnya. Dan untuk yang di belakangnya ada tulisan Solawat ya, untuk yang di belakangnya ini. Dan di sini ada tulisan PT Tunas Muda Transportation. Lalu ada tulisan Sudiro Tunggajaya. Dan ada tulisan non ekonomi ya. Untuk samping kanan kurang lebih sama ya, kiri kanan ini. Kita cek bagian interiornya. Untuk interiornya seperti ini ya. Ini yang agak gelap. Dan untuk seatnya saya menggunakan seat warna putih ya. Ini warna krim kalau nggak salah. Dan bagi kalian yang berminat dengan mod Codename serta liverynya, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan bagi kalian yang tidak bisa memasang Codename, saya sudah sediakan mod OBB yang sudah terpasang mod Codename ini ya. Silahkan dicek saja di deskripsi. Dan bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fabri Septian Channel. Salam Busit Mania.